Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan parade lorong wisata yang akan diawali dengan penampilan drum band dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dengan pasukan berkuda. Nanti kuda di tengah, langsung kita sambung dengan ini, para dari lorong wisata. Ya, tujuh kacamata. Oke, geser. Parade lorong wisata dari tujuh kecamatan. Rapocini. Inilah dia, kecamatan pertama yang mempersembahkan penampilan mereka. Kecamatan Rapocini.
Berikutnya, Kecamatan Tamalate. Dilanjutkan, Kecamatan Mariso. Boleh dengar suara tepuk tangannya untuk Kecamatan Bontoala. Boleh kami dengar suara tepuk tangannya untuk Kecamatan Panakukang. Saat ini kita sama-sama menyaksikan masih Kecamatan Bontoala yang melintas di depan para tamu kehormatan. Sangat gagah dan cantik menggunakan pakaian tradisional Kota Makassar. Karena di Kota Makassar ada banyak sekali etnis, ada banyak sekali adat dan budaya, dan juga banyak sekali religi. Inilah dia dari Kecamatan Panakukang. Menggunakan busana tradisional adat Toraja dari Kecamatan Panakukang. Berikutnya, Kecamatan Tallo. Dari Kecamatan Panakukang yang kita saksikan dengan adat Toraja yang juga memperkaya etnis di Sulawesi Selatan dan tentunya di Kota Makassar. Seluruh etnis yang ada di Kota Makassar bersatu dalam kehidupan yang harmonis sehingga kita sama-sama dapat menghadiri hari jadi Kota Makassar yang ke-415 pada malam hari ini. Bapak Camat juga ikut berada di tengah-tengah dari rombongan Kecamatan Panakukang. Bapak Camat Andi Pangera bersama dengan rombongan dari Kecamatan Panakukang. Inilah dia Kecamatan Tallo mengusung perahu pinisi yang merupakan juga tentunya
peninggalan budaya leluhur dari Sulawesi Selatan. Yang membawa masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar dapat mengarungi lautan sehingga tersebar di seluruh penjuru dunia. Sangat luar biasa sekali personil yang dikerahkan dari Kecamatan Talo. Membawa bosara juga tentunya. Kita saksikan seperti mengantarkan pasangan pengantin ya dari Kecamatan Talo. Berikutnya kita masih menyaksikan parade dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Makassar. 7 kecamatan pertama yang telah kita saksikan tadi adalah dari Raponcini, Tamalate, Mariso, Bontoala, Padakukang, dan yang sudah kita saksikan adalah dari Kecamatan Talo. Biasa ingin memperlihatkan partisipasi yang maksimal dari Kecamatan Talo pada malam hari ini. Betul sekali. Memeriahkan hari jadi Kota Makassar yang ke-415. Anak-anak yang memperlihatkan atraksi Gandrang Bulo juga yang merupakan atraksi khas dari Kota Makassar. Keceriaan yang kita dapat saksikan dari wajah anak-anak yang mengikuti hari jadi Kota Makassar ke-415 malam hari ini. Betul sekali, mengikuti seluruh prosesi di mana mereka juga bersuka cita atas hari jadi Kota Makassar. Sepertinya jumlahnya ada 415 ya. Banyak sekali anak-anak yang mengikuti prosesi pada malam hari ini. Tentunya juga apresiasi kami berikan kepada para orang tua yang telah mengikutsertakan anak-anak mereka tentunya untuk ikut berpartisipasi untuk memeriahkan hari jadi Kota Makassar yang ke-415 pada malam hari ini. Raut wajah penuh keceriaan, ada 415 anak yang ikut dari Kecamatan Talo. Baik, hadirin dan tamu undangan. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan parade musik bambu dari SMP Katolik Sudiang dan paduan suara pemuda gereja sekota Makassar.
Dan berikut ini kita juga akan menyaksikan parade 8 kecamatan dari Wajo, Tamalan Rea, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Sangkarang, Makassar, Biringkanaya, dan Manggala. Sekali lagi yang kita saksikan adalah 8 kecamatan dari Wajo, Tamalan Rea, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Sangkarang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Manggala. Dan pasti kami akan informasikan untuk semua yang ada di Karebosi, Makassar. Jangan kemana-mana karena nanti akan ada penampilan bintang tamu spesial akan menghibur semua kita di sini. Penampilan dari Fadli Padi. Kita saksikan Wali Kota Makassar bersama dengan Wakil Wali Kota Makassar dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar dan juga Ketua DPRD Kota Makassar secara langsung ikut menyambut dari para peserta parade lorong wisata dari 15 kecamatan yang melintasi area parade.
saat ini melintas di depan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar dan juga Ketua DPRD Kota Makassar. Serta Sekretaris Daerah Kota Makassar. Rombongan dari Kecamatan Manggala. Wah, dengan persembahan PPPP Rimaka langsung mengajak Wali Kota Makassar untuk berpartisipasi. Selanjutnya kita akan saksikan adalah persembahan tari Kalompoang Parasanganta.